Baik lagi sama gue, Rais, di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita akan hunting lagi velg-velg bekas yang ada di HSR Wheel nih. Wah, penasaran kali ini ada velg-velg apa aja? By the way, kali ini gue lagi ada di salah satu official store velg second dari HSR, yaitu ada di RMB Rodaman Kota Bani, alamatnya di bawah sini. Nah, di video ini barangnya benar-benar cuma one on one aja ya. Jadi nggak ada yang kayak kalau velg baru kan ada beberapa set, ininya stoknya ada beberapa segala macam. Nah, kalau di second ini kebetulan cuma ada satu set aja. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian langsung screenshot aja dari video YouTube ini, langsung WA ke sini nih, RMB ya. Langsung WA ke situ, langsung deal-dealan aja, oke? Seperti biasa, kalau kita ngomongin velg second, berarti itu ada yang namanya tawar-menawar. Jadi jangan takut, harga-harga yang nanti akan disebutkan itu masih belum fixed price, itu masih bisa dinegosiasi lagi. Oke, tanpa buang waktu lama-lama, yuk kita langsung cari aja velg-velg second terbaik. Nah, sekarang kita udah sama Imbang. Imbang? Iya. Imbang. Yo. Satu sama. Stabil. Imbang. Stabil. Oke. Bro. Iya, gimana? Di sini kebanyakan velgnya velg-velg second buat apa nih? Banyak sih yang rutinitas ya, buat jazz, mobilio, City car ya berarti ya? Iya. Oke, okay. Kalau gitu kita langsung lihat aja. Ini, coba nih OEM apa nih? Ini OEM Brio Satya, Om. OEM Brio Satya. Oh. Berapa duit satu set? Ini dia satu set sudah berikut ban ya. Dia kena di harga 2 juta. Masih bisa nego. 2 juta masih nego? Masih nego. Masih bagus banget ya? Masih bagus dia, cuma lecet-lecet pemakaian aja lah. Lecet-lecet pemakaian dikit. Tuh. Bannya juga masih kimis-kimis banget ini. Mantap. 2 juta masih nego banyak. Nego banyak, bukan nego dikit ya. Banyak-banyak. Nih, bawa nih wuling apa nih? Wuling Almas, Om. Generasi pertama. Wuling Almas generasi pertama. Ring 17, 215-60. 5-114 ya? 5x114, Om. 5x114. Berapa duit nih? Ini pelek sama ban. Ban kondisi masih 90%, dia kena di 6,5an, Om. 6,5 juta. Betul. 6,5 juta ring 17. Masih bisa nego banyak. Masih bisa. Ya kan? Kalau misal beli barunya mah 2 kali lipat. Oh, lebih. Lebih ya. Ini juga ada nih, kayaknya Senian ya. Iya. Bukan, ini Rocky. Oh, Rocky. Lihat Rocky. Harganya sama. Ban dia kena di 4.500. 4.500. Tuh. Oke, tuh. Nah, ini selanjutnya nih Senia nih. Senia yang baru ya. Betul. Ring 15. Ring 15, Senia yang 5x100. 5x100. Berapa duit, Bro? Ini dia pelek berikut ban kena 3,8, Om. 3,8 ya? Betul. Buset, bannya masih tebal banget ini. Cakep, Om. Tuh, tahun bannya mana nih? Tahun bannya? Bannya dia di 2021, Om. 2021. Betul. Iya ya, masih cakep. 3,8. Oh, 3,8. Mantap. Masih bisa kurang dikit itu juga. Masih bisa kurang banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ini TRD apa nih? Ini dia aftermarket ya? HSR Powerfly sih aslinya. Oh. Iya, aslinya HSR Powerfly. Acer 4 Play ring 17, betul, lebar 7,5. Betul. Ring 17 kena berapa duit? Ini dia kalau sama ban ini kena di 6,5, Om. 6,5 juga. Ban. Rata-rata masih segitu ya. Iya. Nah, kita lihat bagian, kita lihat sekarang bagian samping. Itu dari depan tuh. Ya. Ini. Itu Mercy replika AMG. Buat Mercy replika AMG. Betul. Ring 20. Ring 20 plus ban. Berapa duit? Itu dia plus ban, bannya Toyo kena di 8,3. 8,3 udah dapat ban Toyo. Mantap. Udah sama kayak beli bannya doang ya? Kalau bannya aja enggak bisa sih. Ya enggak, maksudnya kalau beli bannya, kalau beli ban kan Toyo segituan tuh harganya. Oh, iya, dapat ya ban kan? Doang. Kalau ini udah mepelet. Udah mepelet. Ah, ini Ozora ya? Bavaria. Bavaria. Ini buat BMW berarti. Bukan, Mercy. Buat Mercy 512. 512. Ring? Ring 17. Cuman dia bisa multi kayak R3, Civic, ini bisa. R3, Civic, Civic juga bisa. Bisa. Cakep sih modelnya. Masih cakep Om. HSR masih bagus, masih kinyis-kinyis. Ini nih. Itu dia ring 20 ya. Ring 20. Buat mobil apa ini? CRV, CX-5, Harrier, terus banyaklah. 5114. 5114. CRV benar-benar Harrier. Masih masuk dia. Cakep nih. Ini mah cuma tinggal di apa namanya? Bisa dirapihin kalau itu mau. Bisa ya? Dipoles-poles lah biar kelihatan kimis. Tuh ya, pokoknya ini kalau sekarang nih kita lihat nih mungkin kalau misalnya nggak tahu dari kamera kelihatannya bagus apa enggak ya. Cuman kalau gua ngelihatnya juga
lumayan, kondisinya lumayan. Namanya juga second kan. Kalau misalnya mau yang bagus baru lah. Bukan bagus ya, maksudnya benar-benar kelihatannya perfect banget ya baru lah. Cuma kan beda di waktu. Ya kan waktu beda. Waktu gini. Waktu gini dong. Kalau uang mah enggak ada masalah. Asik. Waktu yang susah. Ini nih NE ya? Iya. Ring 22. Waduh, ring 22. CD 5 x 114. 5 x 114 untuk apa nih? Dia kayak CRV ya? CRV masuk. CX5 masuk. CX5 pakai ring 22 masih bagus ya? Masih bisa. Innova pun bisa, cuman dia ban tadi kecil. Oh, kalau Innova harus ganti ban? Harus ganti ban. Innova ring 22. Ring 22. Tapi cuman yang ribbon ya? Oh, yang ribbon. Yang ribbon. Enggak deh, kegedean. Kalau gua, tapi enggak tahu kalau emang lu pengen coba, silakan nih, ada velgnya berapa duit nih? Murah itu. Berapa? Velg sama ban cuma goceng. 5 juta. 5 juta. 5 juta anjir. Masih bisa nego. 5 juta masih bisa nego. Ah nih, pasti mahal nih. Ini Lexus ya. Punya nih. Ya kan? Ini maaf, ini replika. Replika Lexus ya. Iya, ya? Betul. Replikanya. Replikanya. Ring 18. Ring 18. PCD berapa? 5/114. Berapa duit? Iya, kena di nominal 5,5. Tuh. Bannya masih cakep-cakep. Iya, bannya masih cakep-cakep ya. Tapi kayaknya udah ban tahun lama ya? Bannya dia agak tua sih, emang om 2017. 2017, ya cuman masih cakep lah. Ya, velgnya sih yang gua demen nih. Itu. Ya kan, ini tinggal masih dipoles-poles dikit, soalnya warna black chrome ini warnanya susah. Susah. Nggak bisa dibohongin. Ya kan, kalau misalnya emang ini velgnya udah jelek, nggak bisa deh mau dibikin cakep. Black room susah warna, bener gak? Kecuali lo rubah warna. Iya. Kalau dicatat susah. Ini? Itu dia di Forte. ASR apa itu dia ya? Forplay ya? Bukan. Ya itulah ya, pokoknya. Itu ring 22 ya? Ring 22 juga. Berapa duit? Itu masih kena di nominal 7,5. 7,5. Lebih mahal daripada ini ya? Lebih mahal. Nah ini nih. Buat lo pada yang suka hip hop, R&B, and the gang. Ya kan tuh. Full chrome. Full chrome. Betul. Ring 22. 20 itu, Mas. 20 ya? 20. Ring 20. PCD 5 x 114. 114. Pasang di Harrier cakep ya. Cakep. Di Harrier. Di HR CRV itu. Di CRV ring 22 kan dia mobilnya gede kan. Terus ditambah lagi palangnya juga lumayan gede-gede. Jadi cakep banget, manis. Gagah lah. Iya, gagah banget sih. Berapa duit? Murah kan itu? Itu dia, kita ngitung pelek aja ban, kita kasih bonus, kena di harga 3,8. 3,8 juta. Masih nego. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih, kita main ke ban-ban yang aneh-aneh nih. Ban aneh-aneh. Bukan aneh, ini ban Acelera MT-01. Betul. Ini udah pakein velg XD R-Ring 20 ya. 265, 50, ring 20. Berapa duit? Iya, kena di 10. 10 juta? Iya. 10 juta. Satu set? Satu set pelek ban. Wuh, ban masih oke. Okay. Bannya masih oke okay banget. Tahun 2020 masih muda. 2020. Yo. 10 juta doang. Kalau barunya bisa 2 kali lipat lebih harganya. Jangan dah. Ya enggak apa-apa boleh juga, jangan. Kalau ada mah enggak apa-apa. Nih, nih. Ring 17 nih. Nih buat Jazz nih ya. Bukan, dia buat 5 om. 5 berapa? 500. 514. 514 ring 17 apa ya? R3. R3. Cipik. Civic ya, Civic juga bisa. Berapa duit nih ring 17 sama ban? Ini kalau sama ban ini dia kena di 5,5. 5,5. Nego banyak. Masih bisa. Nih. Ini Merkin. Sengaja banget diumpetin di ujung sama dia ya. Anjrit. Ini HSR Merkin masih mulus ini. Bannya pakai Turanza ini. Ring 17 PCD berapa ini? 120. Buat 120. BMW. Buat BMW. Oh, ini buat BMW. Ternyata boy. Berapa duit? Dia kena di nominal 5,3. 5,3 juta. Oke, masih bisa nego banyak. Masih bisa. Kita geser lagi ke sini, boy. Oke. Ini sebenarnya masih banyak tuh. Ya, tuh masih banyak banget tuh. Ring 17, ya, ring 16 masih banyak. Ini ada SR Evo gitu. Nah, ini maksudnya apa dipajang sendiri ya, dia di sini? Dia tadi ada temennya, cuman temennya lagi jalan-jalan. Oh, temennya lagi jalan-jalan. SR Evo berapa duit ring 17? Peleknya doang. Pelek only. Berapa? Dia kena di 5,5. 5,5 ring 17. Paten, nego banyak. Ring 18 nih. Om itu. Oh, 18. 5,5. Wih, mantep, udah murah tuh. Nih, yang warna putih bagus juga nih. Cakep tuh. Baut 4 buat Jazz. 414 ya. Jazz, Brio, Agia. Banyak. Nih.
Misato nih, Misato ring 17, 205-45 ring 17, bannya masih kinis banget. Wih. Dia bannya masih hitungan ban baru, belum dipakai tuh. Cuman yeah, tahunnya dia agak tua. Oh iya? Iya, bannya tahun 2018. Tapi ini masih benar-benar bagus banget. Emang belum dipakai. Kayak gak pernah dipakai anjir. Iya. Masih ada serabutnya. Serius ini deh? Masih berbulu lah. Masih ada serabutnya noh, masih ada bulu-bulunya. Gokil ya? Ring 17? Iya. Berapa duit? Dia kena di nominal 5 juta. 5 juta? Masih nego kan? Ya dikit. Iya, iyalah segala dikit-dikit kali. Ya. Ini OEM apa nih? Fortuner? OEM Fortuner VRZ. OEM Fortuner VRZ. Berapa duit nih sama ban nih? Ya, itu hitungan ban bonus sih, Om. Bannya bonus lah ini. Betul. Tuh, ini udah botak ini. Udah tipis dia. Iya, tapi bisa kalau dirotasi nih. Masih bisa. Dalamnya masih bagus. Berapa duit? Dia kena di 6,3. 6,3 ya? OEM Fortuner ya? Betul. Itu masih banyak lagi. Nah ini belakang ini juga banyak, ini velg-velg only? Velg-velg only. Ada HSR Arrow. Nih HSR Arrow nih, berapa duit? Dia itu velg aja yang 17 kena di 4 juta. 4 juta ya? Velg itu pun masih nego. Masih nego. Setengah harga. Jangan. Ini. HSR SC02. SC02, ini kalau nggak salah lebarnya belang ya? Lebar belang dia 89. 8 sama 9, buat mobil apa sih? Jazz bagus ya? Jazz bisa aja. Ya, dia si Aris masih bisa ya, cakep ya. Vios, cakep. Berapa duit? Ya murah itu Om, cuman velg only kena di 33. 33 masih nego lagi. Ya mentok-mentok 1 juta lah ya. Nih, velg black room selanjutnya nih. Ini black room apa black nih? Room. Hah? Black room. Ini black room. Ini apa nih? HSR. Dialova, Diavola. Dia Vola ya? Betul. Berapa duit ring 17? Ring 18. Ring 18? Ring 18 dia pelek aja kena di 5,3. 5,3. Masih bisa nego. Ya 2 juta lah jadi. Ini masih banyak lagi. Di sini juga masih banyak. Bro, ya. Gue mau nanya nih ya. Boleh. Ini gue iniin dulu nih. Ah. Ini velg yang ini nih. Betul. Ini warnanya kan, maaf ya. Udah di atasnya jelek lah. Ya. Udah jelek lah, kalau dibilang emang udah jelek kok. Di atasnya jelek apa ya? Hancur lah, apalah itulah. Ya itu loh, warnanya ya, warnanya. Terus ini kan ada gompal-gompal segala macem. Yeah. Ini kenapa nggak lu perbaiki dulu, apa, nggak diperbaiki dulu gitu misalnya, baru dijual gitu. Kita, gimana ya, lebih ke, ini apa adanya barang. Kalau yang si peminat mau bayarin, mau kondisi kayak gini silakan mau diperbaikin itu bisa. Oh. Mau dibikin kinyes-kinyes. Bikin jadi lagi bisa lah. Intinya memang lu kasih lihat dulu nih sama customer. Kasih lihat aslinya barangnya kayak gini. Nih misalnya kayak gini. Rekayasa lah. Ya kan. Terus, gue suka modelnya. Ya. Tapi warnanya. Tapi rusak. Warnanya udah begini, udah jelek banget. Bisa. Bisa. Bro, gue mau yang ini bro. Tapi gue minta dirapin dulu semuanya, bisa. Dicakepin. Bisa. Dibikin kayak velg baru. Ya, setidaknya tidak sesuai 100% lah. Tapi rapi. Tapi rapi. Layak pakai. Oh layak banget. Iya, yeah, yeah, yeah. Oh gitu, biar customer lihat dulu lah ya. Biar customer lihat dulu. Ya udah kalau kayak gitu. Gimana? Selebihnya kalian bisa langsung datang aja deh ke sini ke RMB. Sini deketan, jangan jauh-jauh. Nanti bisa ketemu sama doi. Boleh? Ya. Mas Imbang. Siap. Imbang enggak tuh nama kok Imbang? Biar stabil, Om. Iya, yeah, menjaga keseimbangan bumi ya. Langsung aja ke sini, bisa ada alamatnya di bawah sini RMB dan nomor teleponnya. Nah, ingat semua barang-barang tadi itu cuma ada satu set doang. Kalau lo suka, langsung screenshot, langsung WA ke yang bersangkutan nih, ya. Langsung harganya nego di tempat. Dan jangan lupa di sini juga bisa fitting-fitting dulu. Fitting-fitting dulu sampai puas, sampai cocok. Sampai puas, sampai cocok. Nah kalau misalnya, bang, gue jauh nih, gue di Makassar, tapi gue suka velg yang itu, bisa, ya. Ada gratis kirim ya? Ada gratis ongkir. Ada gratis ongkir juga, ya kan? Makanya jangan takut buat nanya gitu, karena di sini semuanya terjangkau. Oke? Harga nggak masalah, yang penting murah. Yeah. Oke, okay, thank you ya mas. Siap. Oke, okay, segitu dulu video kita kali ini boy. Gua Aldi Resno diri. Sampai jumpa di Hunting Velg Second selanjutnya. Jangan lupa yang velg ingat HSR.